Udah mulai sentimen ya, gue perhatiin lo. Emang, ya. Oke, paham, gua, paham. Pengerian nih, okay. Gue bentar, bentar, bentar. Ya. Gue aduin sama bapak gue. Pak. Siapa? Siapa? Oh. Siapa namanya? Handoko. Handoko. Lo kalau ngasih musik yang bener lo. Hei, hei. Jangan dimarahin. Mau anaknya produser. Produsernya masih muda, anaknya segede gitu. Nih, sekarang ini Bang Opi, yeah. Bang Opi paling jago banget yang namanya ngerayu perempuan, ya. Ada cewek cantik, ya. Ini sikat Bang Opi. Masalah body ini oke. Kalau ini, kalau ini. Banget. Oh. Yeah. Oh, wow. Sekarang kita pengen lihat ngerayunya semaut siapa? Ya, siapa yang paling maut ngerayunya? Om Ferry Salim atau Bang Opi ngerayu Ola Ramlan? Oh, iya. Bang Opi dulu. Ayo Mami Ola di tengah Mami Ola. Dulu. Ya, yuk Bang Opi. Opi dulu Bang Opi. Jangan takut Bang Opi. Oke, okay, siap. Sika. Rayuan maut suami beristri empat. Beristri empat. Siapa? Saya. Ya. Aduh, berantem. Silakan Ola. Ya, beneran bang, istrinya empat. Sehat, kenapa? Ya. Beneran bang. Istrinya empat. Satu. Satu. Satu A, satu B. Berapa? Istrinya berapa yang benar? Satu, Ruben aja bisa. Ah, bohong lu. Setiap cewek dibeliin handphone langsung besok dikawinin. Ya. Gua enggak pernah begitu. Gua paling gini nih, umpamanya ceweknya. Nih. Cewek. Ntar dulu, gue ceweknya. Lu lupa ceweknya. Cowoknya siapa? Gue deh. Males banget. Contoh-contoh. Agu banget lu. Ceweknya contoh doang. Kata ini tadi kasih dia handphone. Handphone, iya. Gue enggak, gue cuma ngasih handphone gini. Ini handphone untuk kamu. Makasih ya Bang Opi. Sama-sama. Bang Opi mau apa? Besok surat nikahnya ya. Aku surat nikah dia sama suami. Iya, gitu ya. Gue yang urus. Iya, iya. Udah jangan capek-capek klarifikasi ya, Yuri cepet. Ayo. Action. Ola, siapapun di atas dunia ini tahu bahwa sebenarnya kamu ini cantik. Bang Opi, boleh minta foto kamu? Bapak gue ini nih. Gue lagi ngerayunya di pegunungan. Tahu lo. Pakai ada bunyi gituan sampai di kandang kebo. Sabar bang, sabar. Bikin emosi aja. Bolehkah aku minta foto emosi. Kamu? Foto aku? Iya. Buat apa? Aku akan tunjukkan kepada masyarakat daerah aku. Bahwa sebenarnya bidadari itu ada. Sip, silakan. Enggak. Tadi kalau menurut gitu. Gue itu mentah. Ngerayunya pakai pantun dong. Pakai pantun. Lu tadi rayuan lu benyek. Iya. Ngerayunya pakai pantun dong. Rayuan benyek. Rayuan benyek. Terus akhirnya rayuan gue tape. Rayuan benyek. Pakai pantun dong. Pakai pantun. Cepetan. Cakep. Belum. Action. Ola. Iya. Jalan-jalan membawa itik. Cakep. Itik berlari terus ditangkap. Cakep. Kalau aku pandang kamu memang cantik, dia yang kurang cakep. Lu kalian mau ngapain ya? Gua masih kena lu lihat kali ya. Silakan. Nih. Mau pantun apa rayuan, Pak? Oh, kalau gue nggak pakai pantun, nggak pakai rayuan. Oh, kalau aku sih apa aja. Barusan ngapain? Panjang rambut gue, kenapa lo? Kenapa lo? Oh my God,
Dari tadi kan gue berdiri sebelah Ferry Salim. Penonton ada yang samar-samar. Itu Ferry Salim sama Brandon, katanya bukan. Ya. Ben, enak nasib lu berdiri sebelah Ferry Salim. Gua sebelah Opi Kumis. Ferry Salim dan Ola Ramlan, action. Nih. Ya, kalau gue begitu ngerayu, dia gua gandeng langsung mau dia. Ya. Kalau tadi kan dia kayak jauh banget sama Opi, kan? Iya. Lah? Ya. Saya tahu. Kamu pasti sekarang lagi lapar kan? Lapar? Iya, ya. Kok tahu? Yuk, kita makan yuk. Langsung aja. Coba, kalau sama Ola Ramlan kayak ketinggian. Ini, yuk. Sepantaran, gua mau tinggi sepantaran. Daripada nggak ada. Ini pas nih. Ayu. Bisa di-cut dulu nggak ini ganti main? Udah terima aja yuk, kasihan. Gak jadi perasaan kayaknya kalau ngeliat muka gue kayak ngeliat kuburan gitu. Siapa aja udah ada yang tau. Sabar Bang Opi, jangan naik-naik nanya. Sabar. Ayu. Iya Bang. Lama-lama kurang ajar. Kayaknya. Teriak. Loncat. Gua nangkep kodok udah bawa patromak lo. Di taman banyak itik. Cakep. Itik berlari ke atas tronton. Cakep. Karena kamu cantik, pasti kamu aku ajak nonton. Lu kagak. Siapa yang ajak nonton? Nih, kalau rayu nih kayak begini. Coba ayo. Nih, asik nih. Siapa? Enggak, lu ke gue. Oh, gua ngerayu lu? Iya. Enggak, males banget. Oh, gua buat lo, Pi. Oh iya? Ya. Kotak. Lu kira enggak? Lu bisikin gue. Kotak bukan sembarangan. Kedengeran suara lu. Hei, Opi. Iya. Kotak bukan sembarang kotak. Cakep. Kedengeran gue. Kotak kayu di atas pasir. Tanggung jawab. Mohon maaf ya, toilet. Abis dari toilet. Ini, Wen. Kotak bukan sembarang kotak. Lanjut. Ulang dari awal, biar enak. Ntar gue udah ngomong, lu gak ada lagi. Masih inget, Bang Opi? Kotak tadi di mana? Di atas? Pasir. Pasir, masih inget. Kotak bukan sembarang kotak. Kedengeran dong. Kotak bukan sembarang kotak. Kotak di atas pasir udah tadi. Lawan. Botak bukan sembarang botak. Cakep. Mami Ola ada pantun. Aku aja deh ya. Iya, boleh. Ya, boleh. Di atas atap. Gua tahu arah lo mau ke mana itu pantunnya. Boleh, siap, boleh. Botak Opi ya. Oke. Bau amis, bau terasi. Cakep. Itu kumis, walaupun seksi. Bagus. Lo, ada pantun? Buat siapa nih? Buat lo. Sorry, gue gak main di pojokan. Di tengah dong kalau lo berani. Hei. Gue sama dia. Iya, sama dia. Mana muka lo? Sikat Bang Opi. Kotak
bukan sembarang kotak. Kotak kayu di atas pasir. Di atas pasir ada polala. Gue biar kate botak yang naksir nih orang gila. Jangan lupa, kita di Brownies tonight!